Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Dewi Ranggita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini udah banyak banget nih yang request di Instagram story aku, apalagi nanyain ini dari mana. Tenang, aku bakal full reviewnya langsung di sini aja. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa dong di like dulu, abis itu di komen selanjutnya untuk video apa lagi, dan lanjut aja yuk kita ke videonya. Jangan lupa juga di subscribe, oke? Langsung aja yuk kita ke videonya. Oke, tenang, udah pada penasaran banget kan reviewnya dari tadam. Ini dia nih holy grail aku, yaitu Joylab Skin Tone Moisturizer Tint. Dia ada 4 shade guys, jadi kalau kalian kulitnya lebih terang dibanding aku, ada fair to tan skin tuh ada guys, lengkap banget. Jadi nanti aku bakal swatches untuk kalian semua shade-nya di lengan sini. Bagaimana sih warna-warnanya, cocok atau enggak di kita? Cus aja yuk kita langsung ke swatches-nya. Oke, jadi kan ada 4 shade nih. Yang paling cocok di Delmi Ranggita Prabu ini adalah yang shade-nya Happy. Nah, aku tuh seneng banget packaging-nya tuh kayak bagus gitu, terus simple, enggak terlalu banyak apa ya, motif-motif gitu. Jadi benar-benar simple banget dan super sleek, dan ini tuh kayak travel friendly banget, dan di bawahnya udah ada scan barcode yang bisa arahin ke BPOM. Dan ini tuh shade-nya yang Happy ya, guys. Tada! Lengkap ya, guys. Di sini udah dikasih tahu ada formulasinya apa, terus ingredients-nya gitu. Abis kayak gitu gimana direction-nya, gimana sih cara mengaplikasikannya, seperti itu. Dan sudah ada nama Instagram-nya, jangan lupa di-follow di Joylab Beauty, dan ada juga website-nya yang bakal aku taruh di sini. Dan langsung aja yuk, kita cobain bareng-bareng ya. Oke guys, untuk cara mengaplikasikannya, Joylab juga punya nih dua produk brush gitu dan sponge yang bisa memudahkan kalian aplikatornya nih. Jadi ini ada yang microfiber, jadi ini ada sponge-nya gitu. Aku suka sih sponge-nya. Dan abis kayak gitu ini ada yang brush-nya. Nah, untuk saat ini sih aku pengen pakai keduanya. Pertama aku bakal pakai brush. Brush itu sebenarnya aplikator itu bisa bikin lebih full coverage gitu guys. Apalagi kalian nih punya imperfection yang pengen ditutupi, seperti noda bekas jerawat atau area gelap seperti bawah mata yang pengen banget di cover. Nah, bisa banget nih kalian pakai brush dulu. Selanjutnya abis itu kalian bisa blend semuanya merata dengan si sponge-nya. Ini namanya Joylab Boom Boom Puff. Pakai yang ininya dulu. Nih, brushnya kayak gini aplikatornya guys. Jadi guys, aku bakal langsung aplikasikan aja di depan kalian. Dia itu ada kandungan vitamin E-nya, jadi bisa bikin kulit makanya lembab gitu. So, namanya adalah Skin Tone Moisturize Tint. Nah, aku langsung aja pengen aplikasiin di depan kalian. Jadi itu tube, jadinya nggak bikin kotor gitu. Jadi aku bakal taruh di punggung tangan aku. Warnanya kayak gini. Dia itu thick ya guys, nggak rainy, nggak cair. Tuh, lihat. Warnanya cocok banget sama aku. Terus langsung aja aku aplikasiin. Biasanya aku aplikasiin sih per section gitu, atau mau seluruhnya boleh, tapi kalau lagi buru-buru. Tapi karena sekarang ini lagi tutorial, jadinya aku langsungnya setengah-setengah dulu ya. Jadi aku bakal langsung dab aja pakai brushnya. Oke guys, jadi ini udah aku pakai satu layer, dan ini adalah yang setengah sini. Yang muka kanan aku adalah yang pakai menggunakan brush ya, menggunakan brush dari Joylab. Kayak gini hasilnya. Dia agak sedikit, ada sedikit garisnya, cuma ini blendnya oke banget sih. Jadi brush itu juga membantu banget, gak bikin terlalu harsh gitu blendannya. Jadi masih oke, ini tinggal di blend sedikit lagi udah bagus sih. Flawless juga hasilnya, untuk coveragenya juga aku oke, suka banget. Ini yang belum, dan ini yang udah. Jadi tetap natural, tapi tetap ada coveragenya juga guys. Ini yang belum ya. Masih banyak sisi-sisi yang belum rata ini. Oke, jadi ini udah aku basahin. Jadi ini lucunya adalah kalian bisa lihat tekstur dari puffnya itu berbeda. Dia agak sedikit kayak berbulu gitu. Langsung dep-depin aja. Jujur guys, waktu kalian aplikasiin si Skin Tone Moisturizer Tint ini dari Joylab, kalian akan ngerasain ini nggak bikin kering sama sekali, malah bikin lembab banget. Dan dia nih ada merah-merah di bagian sini, bisa langsung tertutup. Jadi untuk sehari-hari super ringan banget. Dan apalagi sekarang kita kan pakai masker ya, mungkin kalian juga ngantor tetaplah harus ya namanya
kita bermakeup biar rapi atau kita cuma jalan-jalan aja biar seenggaknya tuh lebih semangat gak sih kalau kita makeupan. Nah ini tuh bener-bener bikin bernapas gitu kulitnya, jadi nggak yang kayak bisa bikin berat di wajah gitu loh guys. Ini cocok banget sih untuk di masa-masa yang seperti ini, yang kemana-mana wajib banget menggunakan masker. Di bawah matanya belum aku kasih apa-apa karena bakal nanti aku build lagi. Tapi untuk so far nih hasilnya, untuk 2 pump berarti ini bagus banget sih guys. Tuh kalian bisa lihat. Terus kalau kering malah kelihatan lebih sehat dan dia ada pantulan kayak ada glowingnya gitu. Tapi sama sekali gak lengket dan gak transfer juga tuh. Padahal belum aku set. Ini bener-bener gak lengket sama sekali dan dia langsung nyerap banget sih. Oke, lanjutannya untuk di bawah matanya, aku aplikasikan lagi, aku ambil warna yang sama dan aku aplikasikan pakai jari dulu untuk taruh di bawah mata ini aplikatornya kembali, yang sponge-nya. Oke, guys, jadi ini hasilnya, totalnya 2,5 layer, 2, 1 di sini sebelah kanan, 1 di sebelah kiri dan di bawah mata itu setengah. So far aku suka banget sih, lihat deh. Ini gak pakai bedak, aku bakal zoom ke kalian. Flawless banget. Ada kayak pantulan cahaya gitu, tapi sama sekali gak bikin lengket, berat, tacky, ini ringan banget. Malah kayak my skin but better gitu loh guys. Bakal set tapi cuma di under eye aja. So, I'll be back dan see you di aku udah full makeup. Bye bye. Ini dia guys hasilnya, gila ya, kulit aku super flawless banget dan nyaman, pastinya ringan juga, sama sekali gak kerasa berat. BTW Baswe, ini aku gak sama sekali setting pakai powder atau setting spray, dia langsung kayak ngeset banget gitu loh guys. Kalian tahu gak sih kenapa si Joylab Skin Tone Moisturizer Tint ini adalah favorit aku, holy grail aku kali ini? Yap, aku bakal ngasih tahu nih ke kalian. Jadi dia itu ada 4 benefit yang kalian wajib tahu ya. Jadi yang pertama, ada dia tuh moisturizing banget, makanya kulitnya itu kerasa lembab, gak kering. Biasanya kalian tuh kalau pakai foundation ngerasa kering gak sih wajah kalian? Atau ngerasa kayak berat banget? Ini tuh enggak guys. Lanjutannya ya, dia itu bikin skin kalian itu perfect banget, makanya kalian kalau punya noda-noda gelap di wajah seperti bawah mata yang gelap, terus bekas-bekas noda jerawat bisa tertutupi. Dan memang hasilnya itu bisa di-build juga. Kalau misalnya kalian ngerasa coveragenya kurang, kalian bisa build lagi. Ini aja ya, untuk aku 2,5 pump ini benar-benar full sih jatuhnya. Lihat deh guys, super flawless abis. Kalian wajib banget sih ini cobain si Joylab ini. Dan jangan lupa juga Instagramnya dikepoin di Joylab Beauty ya guys. Ya guys, kalian tuh gak perlu khawatir nih, dia itu ada 5 benefit lainnya yang ada di kandungan Joylab. Jadi aku juga sambil baca untuk kalian semua dan langsung dibeberkan aja. Dan disini aku bakal ada tulisan juga ya, jadi biar kalian bisa baca dan bisa screenshot juga. Jadi dia itu ada sun protection ya, karena dia ada kandungan yang namanya itu titanium dioxide dan zinc oxide. Nah itu tuh bagus banget karena dia ada UVA dan UV protectionnya. So, kalau misalkan kalian lupa pakai sunblock, kalian langsung pakai Joylab itu aman banget sih, karena sudah terlindungi dari sinar matahari. Paparan sinar matahari kok jahat banget, tapi di Joylab ini sudah ada, sudah include. Abis itu ya guys, ada kandungan yang namanya itu allantoin. Allantoin itu ya dapat meningkatkan penyerapan kelembapan kulit dan dapat meregenerasi kulit juga. So, kalau kalian pakai ini juga pasti aman banget. Lanjutnya di sini ada kafein, dia reduce inflammation and fine lines. Jadi fine lines itu kayak garis-garis halus di wajah gitu. Terus ada vitamin E. Nah, vitamin E yang udah aku bahas dari awal, dia itu makanya bikin kelembapan banget di kulit kita, jadi nggak kerasa berat gitu loh guys. Lanjutnya ada betaine. Betaine itu menghidrasi tuh kelembapan tanpa meninggalkan rasa lengket pada kulit. Nah, makanya si vitamin E ini juga sebagai antioksidan juga di dalam produk Joylab ini. So, yap, apalagi sih yang perlu kalian ragui tentang produknya Joylab? So far, Delmira suka dan approve banget. Ini 9/10. Jadi, kalau misalnya kalian mau coba, langsung aja cek description box untuk linknya. Nanti aku bakal sertain. Dan jangan lupa juga di follow Joylab Beauty. Dan jangan lupa juga follow Delmira Prabu untuk kelanjutannya. Aku bakal reviewnya. Apalagi kalian bisa aja request di sana. So, thank you so much yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen saja video apa lagi. And see you on my next video. Bye-bye, I love you. Mwah. Ciao.